Viral video adegan mesra Verrel Bramastra dan Natasha Wilona di klub malam. Dapur berita artis terkini. Jester. Hai guys, semoga kabar Anda baik-baik saja. Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel ini. Baru-baru ini publik dibuat heboh dengan video yang memperlihatkan sosok wanita dan laki-laki yang mirip Natasha Wilona dan juga Verrel Bramastra. Tampak dalam video sosok yang mirip Verrel Bramastra tengah beradegan mesra dengan sosok wanita yang mirip Natasha Wilona. Diduga lokasi video itu diambil di klub malam. Ya, satu kelakuan artis Verrel Bramastra dan Natasha Wilona di balik layar itu viral. Ya, ada video putra Vena Melinda itu dugem bareng sang mantan pacar. Kini putra Vena Melinda itu pun buka suara soal video dugem bareng dengan Natasha Wilona yang tengah viral itu. Diketahui video mesra diduga Verrel dan Natasha Wilona saat dugem bareng sempat viral di media sosial. Video mirip Verrel Bramastra dan Natasha Wilona beradegan mesra di sebuah klub malam. Bahkan sebagian netizen menganggap aksi keduanya terlalu berlebihan dan juga tak pantas dipertontonkan di depan publik. Menanggapi hal tersebut, putra sulung Vena Melinda akhirnya angkat bicara. Verrel Bramastra yang nampaknya tak menghiraukan isu yang beredar, lantaran ia menganggap itu sudah menjadi resiko dirinya sebagai aktris. Dilansir YouTube Intense Investigasi, itu sudah menjadi salah satu resiko mungkin ya di dunia entertainment. Meskipun kadang-kadang kita juga tidak bilang selalu senang atau selalu menerima gosip atau omongan orang-orang, ungkap Verrel. Lebih lanjut, Verrel nampaknya tak memberikan komentar terkait kebenaran video yang beredar luas di media sosial tersebut. Kita gak ngomong juga diomongin, kita ngomong juga entar dicari kesalahannya, terangnya. Menurutnya ia tak peduli dengan isu yang beredar lantaran dirinya lebih mengetahui kenyataannya. Jadi menurut aku ya sudah gak usah dipeduliin, karena kita yang tahu kenyataannya gimana, orang-orang terdekat juga tahu gimana. Jadi kalau itu gosip, toh juga nanti akan hilang dengan sendiri, jelasnya. Ya pemirsa bisa melihat, bisa menilai, entar kedepannya juga waktu yang akan membuktikan, sambungnya. Diberitakan sebelumnya, belum lama ini beredar video yang menampilkan sosok lelaki memeluk mesra wanita viral di TikTok. Artis Verrel Bramastra dan Natasha Wilona disebut-sebut sebagai sosok sejoli yang tengah dimabuk asmara itu. Dalam video viral di TikTok tersebut nampak sosok lelaki memeluk sosok wanita dari belakang sambil tangan keduanya saling tertaut. Tanya kemesraan keduanya, warganet juga menyoroti lokasi yakni tempat hiburan malam. Bukan saja di TikTok, video tersebut juga telah tersebar luas di Instagram. Salah satunya diunggah oleh akun @instajulid. Viral video Verrel dan Natasha Wilona yang membuat warganet gembira hingga berharap mereka berjodoh. Pasangan terfav semoga menikah, tulis dalam keterangan video @instajulid. Akun Instagram tersebut menambahkan pada caption unggahnya, semoga mereka berjodoh ya guys, karena Verrel Bramastra dan Natasha Wilona adalah figur publik, netizen lantas ramai mengomentari video tersebut. Beberapa netizen bingung karena baru-baru ini Verrel Bramastra menggandeng Livi Renata. Ada yang masih meragukan tindakan Verrel Bramastra menggandeng Livi Renata, netizen menduga bahwa tindakan itu hanyalah pencitraan. Karena ada berita itu, makanya muncul ala-ala kendit seperti ini. Bukan yang paham aja, komentar netizen.